Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Afadil Ustaz Azmin Halim selaku khatib kita pada hari ini. Tuan-tuan sidang jemaah yang dimati Allah sekalian, saya bagi pihak pengurusan surau mengucapkan terima kasih di atas segala sumbangan tuan-tuan ke surau ini, dan ada lagi kekosongan untuk program berbuka puasa. Dan sesiapa yang ingin menginfak untuk berbuka puasa, masih lagi ada kekosongan. Pihak surau mengalu-alukan sumbangan daripada pihak tuan. Yang kedua berkenaan dengan tabung. Tabung khas yang kami sediakan hari ini adalah untuk membantu imam tarawih kita Ustaz Azmi yang menyelenggarakan mahat tahfiz beliau, ya. Jadi tuan-tuan yang ingin menyumbang sempena mengambil bulan barakah ini, bolehlah masukkan sumbangan tuan-tuan dalam tabung plastik yang telah saya sediakan tadi, ya. Saya bagi pihak pengusaha mengucapkan terima kasih sekali lagi segala sumbangan. InsyaAllah salat Jumaat ini akan diimamkan oleh Imam Azmi sendiri, insyaAllah. Sekian. صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan larangannya, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini bertajuk puasa meningkatkan ketakwaan umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya konsep puasa bukan sekadar untuk menahan diri daripada makan dan minum serta segala perkara yang membatalkannya, tetapi hendaklah juga mengawasi panca indera seperti mata, telinga dan lisan serta anggota badan daripada melakukan perkara yang boleh membawa dosa dan maksiat. Hadis daripada Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna siyama laisa minal akali wasyurbi, faqad innama siyamu minal lawi warrafasi, fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka faqul inni sha'imun." Puasa itu bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi puasa yang sesungguhnya menahan daripada perkara yang sia-sia dan keji. Jika seseorang mencaci kamu atau memperbodohkan kamu, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Riwayat Ibn Hibban. Saya uji di bulan yang mulia ini, janganlah ada orang Islam yang sengaja tidak berpuasa tanpa keuzuran. Kerana selain suatu dosa, puasa yang ditinggal itu juga tidak boleh diganti, walaupun seseorang itu berpuasa sepanjang hayat. Hadis daripada Abu Radhiyallahu Anhu bersallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa ada rusah yakni keringanan dan tidak juga kerana sakit, dia tidak akan mendapat ganti puasa yang ditinggalkannya sekalipun dia berpuasa seumur hidup. Riwayat At-Tirmizi. Oleh kerana itu, hayatilah puasa ini dengan bersungguh-sungguh supaya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa puasa itu sebagai pendinding di samping lain-lain kelebihan yang tiada terhingga banyaknya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam hendaklah mengambil kesempatan beribadah sepanjang bulan Ramadan ini untuk mencapai darjah ketakwaan dengan melaksanakan pertama salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih hanya disyariatkan pada bulan Ramadan sahaja. Ini bukan sahaja beroleh pahala tetapi mendapat keberkatan termasuk diampunkan dosa. Hadis daripada Abu Hurairah anhu Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ufira lahu ma taqaddama min zambih." Sesiapa yang melakukan qiyam yakni salat tarawih dalam bulan Ramadan kerana iman dan ihtisab dengan keyakinan mengharapkan pahala daripadanya, nescaya diampuni Allah dosa-dosanya yang lalu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perkataan qama dalam hadis ini berarti berdiri, maksudnya melakukan salat, termasuk juga lain-lain bentuk ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, i'tikaf dalam masjid dan sebagainya. Sementara ungkapan akan diampunkan dosa-dosa yang lalu adalah merujuk kepada dosa-dosa kecil sahaja. Karena dosa-dosa besar hanya diampunkan dengan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini menunjukkan bahawa puasa dan salat tarawih merupakan dua amalan asas pada bulan Ramadan. Amatlah rugi sekiranya kita tidak bersedia melapangkan masa untuk salat tarawih 20 rakaat seperti yang dilakukan di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Salat tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan sahaja, tidak disunatkan pada bulan-bulan lain. Para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang saleh dahulu mengalirkan air mata bila berpisah dengan bulan Ramadan kerana bimbang tidak akan bertemu lagi Ramadan tahun akan datang atas faktor kesihatan dan usia. Yang kedua, infakkan harta.
Bulan Ramadanlah waktu yang istimewa pada mereka yang menginfakkan harta. Infak yang wajib seperti zakat fitrah dan sunat seperti sedekah dan wakaf. Mengenai kewajiban zakat fitrah, seperti mana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'imi minal lawi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallam telah memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada kata-kata dan perbuatan yang keji dan untuk memberi makanan makan golongan miskin. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bersedekah untuk menjamu orang-orang yang berbuka puasa, ganjarannya amat besar. Adapun sifat kedekut dan bakhil adalah antara sifat yang membinasakan diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasy ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang menjaga dan memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan membacanya adalah ibadah. Al-Quranlah undang-undang dasar bagi umat Islam. Membacanya adalah ibadah. Memikir dan mempelajari juga adalah ibadah. Mengikuti ajarannya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan syafaat, yaitu kebaikan, rahmat dan keampunan kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia datang, ia akan datang sebagai syafaat kepada pembacanya. Riwayat Muslim. Lebih-lebih lagi, kalau kita dapat bertadarus bulan Ramadan di masjid ataupun dengan keluarga di rumah, bukan sahaja mendapat syafaat, tetapi dapat mendidik keluarga kita mendekati Al-Quran. Yang keempat, membanyakkan berdoa. Biar apapun amalan yang kita buat, namun kita jangan untuk berdoa, karena berdoa bulan Ramadan dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi berdoa ketika berbuka puasa. Hadis daripada Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi lada'watan ma turaddu." Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa, ketika dia berbuka adalah waktu berdoa yang tidak akan ditolak. Riwayat Ibnu Majah. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang mengurniakan keampunan kepada dosa-dosa terhadap dosa-dosaku. Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah dosaku. Riwayat Ahmad Ibnu Majah dan Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, puasa Ramadan mengandungi berbagai-bagai hikmah. Antaranya dapat menundukkan nafsu dan memecahkan syahwat, sama ada pada makan, minum dan lainnya. Puasa juga dapat membersihkan hati daripada kekotoran dosa dan bersedia menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga puasa melatih seseorang bersabar, menyempurnakan janji dan memiliki perasaan belas kasihan. Kerana seseorang yang merasa lapar akan ingat bagaimana rasa orang yang mengalami kelaparan. Semoga datanglah perasaan belas kasihan dan bersedia memberi pertolongan kepada yang memerlukan. Puasa juga melembutkan hati. Hati yang lembut akan merasakan nikmatnya bermunajat serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, hayatilah puasa itu dengan bersungguh-sungguh supaya datang pertolongan Allah. Bahwa puasa itu sebagai pelindung di samping lain-lain kelebihan yang terhingganya adalah disarankan supaya kita dapat meningkatkan ilmu dan mengetahui permasalahan. Lagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahwa puasa dalam bulan Ramadhan perintah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengetahui bahwa ada hukum hakam yang bersangkut paut dengan masalah puasa supaya puasanya menjadi menepati hukum syarak. Yang ketiga, umat Islam hendaklah istiqamah melaksanakan ibadah di sepanjang
dengan berpuasa mengerjakan ibadah sunnah malam supaya memperoleh keberkatan bulan yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i zada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang berdoa bila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum li sa'il al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تحشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahmat Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma afilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat al mubtadi'at wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfazha bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi biqayatika samadaniyah jalalata malikan al mu'azzam sultan selangor sultan syarafuddin ibni syah al hajj ibni almarhum sultan salahuddin abdul syah al hajj. Allahumma adamil auna wal hidayah wat tawfiq was sihhata was salamata min li wali ahli selangor tengku amir syah ibni sultan syarafuddin syah al hajj fi amn wa salam wa afatin bimanika wa karamika ya zal jalal wa ikram. Allahumma atil umruhuma muslih حيني للموظفين ورعاية والبلاد وبل مقاصدهم لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk memberikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami dari kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor hamba-hamba-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, irfa'anna hazal waba' wal bala' wal marad wa syada'idal wal mihan bilutfika ya latifu innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi zidkum was'alu min fadlihi yu'tikum. Wallahu akbar wallahu ya'lamu.